Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello everyone, welcome back with me Jun Ibrahim. Apa kabar semuanya geng? Semoga sehat selalu, lancar selalu, dan mantap selalu. Jaya dan lagi jaya dan lagi jaya. Oke, okay, buat teman-teman yang lagi sekolah, ini sebenarnya gue jadi punya doa favorit buat kalian gitu. Tapi hari ini gue tambahin doanya. Pertama buat yang lagi sekolah, mudah-mudahan buat yang lagi sekolah atau kuliah atau belajar, mudah-mudahan diberkahi ilmu yang bermanfaat dan cepat lulus dengan hasil pelajaran yang baik. Kemudian buat yang lagi bekerja atau meniti karir, semoga dilancarkan pekerjaannya, diselamatkan dalam pekerjaannya, dan meniti karir yang wush-wush menanjak selalu. Kemudian yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Buat yang lagi banyak utang, mudah-mudahan diberikan jalan untuk melunasi hutangnya. Dan buat yang belum punya pacar atau punya pasangan, semoga dipertemukan jodoh-jodohnya. Oke. Dan buat yang lagi hamil, mudah-mudahan sehat terus kehamilannya sampai nanti lahiran anak ibunya, keluarganya sehat selalu. Dan yang belum lagi hamil, mudah-mudahan disegerakan, dipercaya oleh Allah untuk diberikan anak-anak yang soleh nantinya. Amin, amin. Kayaknya gue lebih cocok jadi ustad ya. Oke. Hari ini gue akan coba reaction lagu dan band yang belum pernah kita reaction sebelumnya. Karena menurut gue dari rekomendasi kalian yang lalu-lalu, yang sudah kalian tuliskan repot-repot di komen itu, gue harus punya rasa apa ya, moral itu untuk memberikan reaction, untuk menuruti request kalian, memberikan request kalian. Dan hari ini gue coba masuk ke female vokalis lagi. Jadi yang pernah komen atau pernah reaction, pernah request tentang Spirit Box, Jaded, inilah hari untuk kalian. Oke, langsung aja Spirit Box, Jaded, let's go everybody, play. Oh, langsung kenceng nih. Openingnya kayak Pentium gitu. Kayak lu lagi buka komputer langsung ada box-box gitu. Oke. Okay. Oh. Vokalis ini ya? Ini cantik banget. Kan? Bibirnya itu loh. Oke. Okay. Alright, alright. Alright. Cakep banget tuh vokalisnya. Oke. Okay. What? Oke. Okay. Teriak lagi dia. Wait dulu lah. Wow, amazing. Benar-benar mengejutkan ini ya. Karena vokalisnya ini tidak menggambarkan seperti vokalis rock. Gue lebih bayang malah dia tuh seperti model-model cantik gitu, bukan yang jadi vokalis rock. Dan gak kebayang tiba-tiba ini cewek bisa scream. Udah cakep ya kan, mukanya seksi nih, tipe gua banget dah yang mukanya galak-galak kayak gitu. Kemudian bisa scream, bikin minder cowok-cowok, tau gak lo. Lanjut. Oke. Kenceng lagi. Distorsi sound gitarnya tuh mantep nih. Cakep banget tuh dari samping. Wih, kunci apa itu? Kunci hatiku sepertinya. Ampun mbak. Oke. Okay. Panjang juga nih screamnya. Gokil. Alright.
Okay, merdu lagi. Udah tak kebal tuh, sumpah. Breakdown. Saatnya headbang. Awas, kena bling. Teriak-teriak mulu dah ini cewek. Oke, merdu lagi. Ada di rumah kaca nih deh nih. Di depan. Ada suara Jay. Oke, teriak-teriak lagi boy. Oke, kotak apa kayak ini? Silver box. Bukan black box ya. Alright, abis. Sip. That was spirit box, jaded. Saking jadednya gue ikutan jaded dengernya. Karena benar-benar kejutan yang luar biasa. Goks, goks, goks. Jadi gue punya perfeksi. Gue punya sudut pandang lain nih. Fuck man, wait, ada telepon bentar ya. Gua cut dulu. Jadi gua agak berpikir tuh, punya perspektif biasanya female vokalis itu yang rock-rockan itu mereka biasanya kan ingin terlihat sisi kasarnya, terlihat sisi maskulinnya, pengen terlihat lebih gahar gitu. Tapi ini enggak di sini. Mungkin karena ini video klip juga kali ya. Ini justru dia ngeliatin sisi cantiknya gitu loh. Dan ini benar-benar mengejutkan karena gue pikir tidak ada scream-screamnya. Karena gak menggambarkan cewek yang bisa scream ini, cewek satu. Aduh, benar-benar dimana vokalisnya ini cantiknya udah tipe gue banget lagi. Tapi ketika dia scream, aku langsung ciut. Kemudian juga musiknya ini sebenarnya menurut gue sih gak terlalu metal ya. Dia lebih cenderung ke heavy rock atau ke alternatif rock sebenarnya, cuma memang distorsi gitarnya itu gahar sekali, distorsi yang mungkin lebih sering dipakai untuk band-band metal. Dan bagian lagunya juga partnya lebih ke rock, nggak ada jeblar-jeblar yang kayak metal-metal gitu, nggak terlalu banyak. Drumnya juga nggak terlalu yang double pedal gimana gitu, simple, masih terdengar simple. Gua nggak tahu kalau misalnya lagu-lagu yang lain itu seperti apa, tapi yang pasti Spirit Box ini menurut gua poin pentingnya adalah sang vokalis. Cantik namun cadas. Gak jadi lu buaya langsung ciut itu. Oke, itulah jadi menurut gue Spirit Box. Thank you banget yang udah rekomendasi. Mudah-mudahan nanti kita coba bisa lihat Spirit Box yang lain ya. Mungkin ada. Mungkin bagi live-nya kayak gimana nanti kita lihat. Oke, sekian aja dari gue. Karena gue udah jaded banget hari ini. Jadi terima kasih udah supportnya. Terima kasih atas rekomendasinya, terima kasih juga subscribernya akhirnya tembus ke 1000, wow, kalian luar biasa, terima kasih, I love you full, pokoknya I love you full. Nanti kita ketemu lagi, mungkin gue punya kejutan hadiah buat teman-teman subscriber, ya mudah-mudahan lah ya. Tadi hari ini cukup sekian aja dan we'll see you next time, Madafada.